Kalau orang tanya kita, 2-3 soalan cukup untuk nak kenal keadaan kita. Soalan yang pertama, kalau anda ada masa satu hari, kemudian anda mati, apa benda anda nak buat? Kadang-kadang kita tak tahu. Kita akan jadi Allah macam mana? Kita tak tahu apa benda kita nak buat. Maknanya nak penyusunan masa tu macam mana? Biar kita tahu. Dan apa kalimah akhir yang akan kita khatamkan sebagai penutup kehidupan kita di dunia ini? Ini kita tengok. Jadi kalau kita dah tahu, kita dah kena sibuk. Ada orang hanyut dunia. Ada orang hanyut giam. Tapi kita nak kita ni dalam keadaan yang baik, peluang yang ada pada kita ni untuk kita settlekan masalah dengan sebaik mungkin, selesaikan masalah dengan sebaik mungkin, kehidupan akan rasa tenang dan bahagia. Kita nak macam tu. Macam mana kita nak selesai masalah? Jadi kita tak tahu. Kalau kita ada sehari, kau ni hari tak akhir dah, ni macam mana? Susah kita. Kadang-kadang kita tak tahu nak buat apa sebab kita tak bersedia. Saya selalulah, semasa jadi mufti, semasa jadi menteri pun, saya antara yang saya pergi ialah pergi bertemu banduan akhir, masuk penjara. Banyak ilmu ataupun pengajaran lah yang dapat saya kutip daripada saya pergi dan saya berbicara, saya berbual dengan mereka, duduk sama, kadang-kadang buka puasa bersama. Banyak benda yang kita belajar. Saya pernah tanya pengarah penjara, macam mana reaksi orang yang nak dikenakan hukuman gantung ni? Dia ceritalah. Ekah ceritanya, sehari sebelum kena, orang itu akan dibawa pergi bertemu dengan pengarah penjara. Maka pengarah pun panggil dia, ajak minum air ke apa ke adalah, duduk dan cakap bahawa mahkamah telah buat keputusan bahawa anda akan dilaksanakan hukuman besok hari pagi. Maka pada masa tu dua reaksi. Orang beriman beza kadang. Biasanya dia tunduk, menitiskan air mata ya. Tapi setengah orang yang lain, mungkin dia akan terajang apa yang boleh terajang. Dia jadi mengamuk, dia jadi histeria, dia jadi bertempik, dia jadi macam tu. Dan di situ juga akan ada apa permintaan terakhir, nak makan KFC ke, McD ke, dia akan bagi. Yang logik-logik lah, dia akan bagi. Apa-apa nak makan, saya rasa nak makan nasi arak dulu ni, bagi. Tapi kebanyakannya sebut dia nak makan, tapi makanan pun tak habis. Biasanya mereka daripada sel tu, yang saya pernah pergi di penjara Kajang tu, daripada banduan akhir tu, sel tu dia akan bawa jalan tak jauh, mungkin dalam 300 meter ke, 200 meter je ataupun 100 meter daripada satu bangunan. Dia akan pergi dekat satu bangunan, bangunan yang akan dihukum. Maka di situ duduk seorang-seorang, ditemani oleh apa ni, ustaz ke apa ke. Biasanya orang Islam dia akan semayang banyak, semayang banyak, doa begini 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 begini. Dan waktu pagi selepas semayang subuh ke tak silap, dia akan ambil orang tu daripada tempat dengan tempat hukum gantung tu, dia dekat sangat. Dan saya pun tengok tali tu, saya pernah pegang, saya tengok cara dia demonstrasi cara tu. Maknanya tuan-tuan, persediaan orang Islam rapi mereka buat, sebab mereka sedar mereka akan meninggal dunia. Tapi kita sebab itu ada orang mereka ni, kadang-kadang kita tengok dahi dia ni hitam tuan-tuan, kuat ibadat. Betul, episod awal hidup dia dia teruk, itu bahagia masing-masing lah. Tapi kita alhamdulillah tidak dikurung, bebas nak pergi mana ni. Oh, kita kena menghargai. Jadi ambil peluang. Tapi kadang-kadang kita terlupa, bila bebas ni kita hanya, kita tak ke mana.
Ni kalau kita ada masa satu hari saja.